Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musan Ibrahim Allah taala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Aza iza qasadal ilaha wa akhira bil ilmi illa bal halaku tahassala. Aza ini iza qasadal ilaha wa akhira apabila bermaksud ia akan Allah akan Tuhan maksudnya Allah wa akhirat dan akhirat bil ilmi dengan ilmunya wa illa kecuali jikalau tidak fal halaku hassalat, maka kebinasaan dia hasilkan jadi ini apabila dia bermaksud dengan mencari ilmu itu akan akhirat dan akan Allah dan akhirat dia cari ilmu karena Allah dia cari ilmu karena akhirat maka dia akan mendapati keberuntungan yang besar cari ilmunya karena Allah maka dia akan mendapati keberuntungan yang besar cari ilmunya karena akhirat maka dia akan mendapati keberuntungan yang besar ya orang yang mencari ilmunya karena akhirat karena Allah itu bukan di bibir bukan di mulut di perbuatan ketahuannya di perbuatan Orang yang mencari ilmu karena Allah, ya perbuatannya lurus, bukan maksiat. Kalau dibilang saya cari ilmu karena Allah, tapi dia maksiat bohong. Ya bohong, saya cari ilmu karena akhirat, tapi maksiat bohong. Orang yang cari ilmu karena Allah karena akhirat dia enggak berbuat maksiat. Ya, buatan maksiat yang enggak sengaja enggak tahu. Illa jika tidak inla kita gitu, sah. Jika lo tidak, jika lo enggak karena Allah enggak karena akhirat. Fal maka kebinasaan dia akan hasilkan. Jadi kalau dia cari ilmu karena bukan Allah, karena bukan akhirat, binasa. Hancur. Habaan mansuran. Cita-citanya terhempas bagaikan debu berterbangan. Jadi orang yang kalau karena akhirat itu indah. Karena Allah indah. Dia marah karena Allah marah. Dia benci karena Allah benci, dia sebel karena Allah sebel. Tapi kalau umpama Allah enggak benci, Allah enggak sebel, dia enggak sebel, dia enggak, sebel, dia enggak marah. Walaupun dia enggak dapet orang yang marah, karena apa? Karena dirinya enggak dapet. Itu orang yang marah gitu. Coba dah, ya umpama lagi ada pembagian sembako, ya, rumahnya dilewatin, marah dia. Kenapa dia marah? Karena nggak dibagi. <laughs> karena nggak dibagi. Coba dibagi, enggak marah dia. Jadi orang yang karena Allah itu indah. Indah nilainya. Dia apain aja enggak marah dia. Kenapa? Karena karena Allah Udah indah aja kalau karena Allah mah udah sejuk, udah enak dilihatnya. Apa saja kalau orang yang karena Allah nikmat dilihatnya nikmat. Aima takut mamin ilil ilmi wa ali inna yasulu Artinya tidaklah terdahulu daripada keutamaan keutamaan ilmu. Eh, ai ma taqadama apa yang telah terdahulu min fadhailil ilmi daripada keutamaan-keutamaan ilmu wa ahli dan ahlinya inna ma yasulu anyasanya hasil ia ya dia akan dapati keutamaan ilmu ya idza qasadal ilaha wa darul akhirata bil ilmi ta'alluman wa ta'liman ta apabila dia bermaksudkan Allah ya Tuhan maksudnya Allah dan negeri akhirat dengan ilmunya baik ngaji maupun ngajar Jadi kalau dia ngaji ngajar yang dimaksudkan Allah, insya Allah dia akan dapat kemuliaan kemuliaan ilmu yang sudah kemarin kita bahas. Yang karena Allah dapat semuanya dapat. Jangan pikirin tuh yang namanya duitnya kita udah ogah masih dibawain juga itu. Udah jangan kemari dah, oh, masih keluar juga, dibawain duit juga itu, dititipin, diapain. Ya. Kalau ukuran kan ya kagak dapat. Nah, kita udah nggak mau, udah kagak mau, udah dibawain juga tuh duit. Kita berusaha, kita berusaha untuk akhirat, kita berusaha untuk akhirat, berusaha untuk Allah, untuk untuk Allah. Ntar kita dapat semuanya. Dan insya Allah orang yang karena Allah karena akhirat insya Allah enggak marah. Marahnya kecuali karena Allah semata. Enggak ada yang lain. Dia enggak dikasih, yang enggak marah. Kenapa ya? Karena Allah. Dia karena Allah, bukan karena yang lain. dia dikatain, dicela, dihina, dia enggak marah. Kenapa? Yang dilihat Allah. Ya, yang dilihat Allah. Ya, di fitnah dia gini gini gini, ya, enggak marah, dia enggak balas lagi, enggak. Buktinya apa? Dia enggak balas, enggak marah enggak di enggak balas dia. Kenapa? Karena yang dilihat Allah justru kesian dengan orang itu. Kenapa? Dia diperankan antagonis. Mm -mm. Orang yang dipandang, orang yang mandang Allah begitu, dia gak marah sama sekali. Dijelek-jelekin banget, bahkan dia datang dimaafin. Di fitnah apa ini, apa ini, dia datang minta air, dikasih ini doain. Bahkan hasil doanya, naik lagi pangkatnya. Kenapa ya? Karena yang dilihat Allah bukan yang lain. Enggak ngambek, enggak ngambek kan enggak. Yang dilihat Allah. Modal tuh, jadi jelek-jelekin, mau dia apain? Gua hajam tar gua ini. Dapat dengar ke telinganya. Eh datang ke rumah, ama datang gitu. <laughs> Minta air, mau naik pangkat lagi. Ya dibacain doanya. No dimaafin naik lagi pangkatnya kenapa begitu karena yang dilihat Allah tapi kalau kita ngelihat karena manusia karena diri kita yang kita lihat oh marah kita itu bedanya orang yang ngelihat Allah sama yang ngelihat manusia yang ngelihat nafsu selalu membela diri terus ya nggak pernah mau mengalah. Nah, kita berlindung dari yang demikian. belajar, belajar, belajar. ah Wa, jadi dua dengan ilmu ta'alluman wa ta'liman ta ngajar dan eh, ta'alluman belajar ngaji maksudnya ngaji wa ta'liman ta dan ngajarin. Jadi ngaji sama ngajarin. Kalau dia karena Allah dia akan dapat di semua keutamaan-keutamaan ilmu. Dia akan dapat di semuanya. Dan nikmat nikmat Kayak pesantren kita gratis. Coba dibayangin. Apa enggak berat dari awalnya? Oh, masya Allah. Ya, yeah, luar biasa. Ini Allah semua yang kasih seperti ini. Luar biasa. dari mulai kecil kemudian 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 kemudian. Jadi kalau kita ya berusaha karena Allah insyaallah Allah akan kasih jalan. Wal ladzina jahadu fina subulana. Berat apakah ia ya berat? Semua berat, tapi kalau kita pegang Allah insyaallah. Insyaallah berat. Insyaallah kalau kita pegang karena Allah. Insyaallah yang kita kedepankan apa? Yang kita kedepankan adalah Allah. Semangat kita kepada Allahnya semangat. Nanti dunianya tersingkirkan. dunianya tersingkirkan kalau kita karena Allah. Tapi kalau kita karena dunia ya udah. Ini jangan sampai nih ta'alluman ngaji karena manusia dunia nafsu, ngajar karena dunia jangan sampai. Usahain. Lillahi taala. wa in lam yaqsid bi wajallah wa darul akhirah bal nawa min dan jika ia tidak bermaksud dengan ilmunya itu akan wajah Allah akan keridoan Allah dia enggak cari keridoan Allah dan dia enggak cari akhirat bahkan dia niat dengan ilmunya dan min agradi dunia tujuan daripada tujuan-tujuan dunia yang dicari dunia biar dapat pangkat, biar bisa hebat, biar jadi mulia, menjadi kaya. Yang dicari itu kalau enggak dapat marah dia ngamuk dia dendam. Satu saat entar. harus oh. Ada orang kayak begitu. Lagi kena apa dibilang kena lo sekarang lu <laughs> gitu. dilaporin kepada saya, saya senyum aja, Masya Allah ada yang kayak begitu orang nah, kita jangan seperti itu ya yang sifat dendam itu sifat yang gak baik berusaha karena Allah, karena Allah, karena Allah, lihat pandang Allah, ilmu kita tuh, lihat Wallahuakbar. Kutahsulullah ubihi maka kebinasaan akan hasil akan dia dapetin. Jadi orang yang bermaksud untuk dunia bakal binasa, bakal binasa, bakal binasa, bakal hancur. Pokoknya bakal hancur. Siapa aja yang karena dunia bakal hancur. Andai kata dia dapat itu istidraj. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Duitnya banyak tapi dunia pangkatnya tinggi, ilmunya banyak. Istidraj. Sekalipun ilmu agamanya banyak. Tapi istidraj, inna lillah. Berapa banyak orang dikasih ilmu agama ya, tapi buat nyesetin orang. Nauzubillah. Banyak yang kayak begitu. Wa dzalika li idza arada bi ghairillah kana kal mustazi billahi dan demikian itu karena bahwasanya apabila dia mengandaki dengannya selain Allah adalah dia seperti orang yang mengolok-olok Allah. Iya, dia ngaji tapi tampangnya kan karena Allah tapi sesungguhnya ya karena yang lain itu namanya ngolok-ngolok, ngejek-ngejek. Dia duduk sepertinya karenanya tapi karena yang lain. Ya. Tapi karena yang lain itu namanya mengolok-olok. Orang tuanya bilangin, tapi dia orang tuanya lagi bilangin digedekin orang tuanya. Hm, ngomong doang kayak begitu. Itu namanya ngolok-ngolok. walaupun diam. Wa misal, misalnya kaman tamassala baina yadai malikin qaimin fi ma'radil khidmati. Jadi umpamakannya wa misal, misalnya seperti orang yang tampil ya berada dia tampil baina yadai malikin qaimin di hadapan raja yang berdiri fi ma'radil khidmati di tempat khidmat. Jadi dia duduk di depan raja dengan duduk yang simpu bagus, pegang tas B puter-puter ya. Bajunya bagus, wangi. Oh, pokoknya bagus dah. Mulutnya komat kamit. Kayaknya kan cakep tuh. Iya. Pakai sorban. Cakep dah pokoknya dah ya. Gaya-gayaan. Wa inna bidzalika mulahazatu maliki wa jawarihi. Hanya saja tujuannya dengan demikian itu bercakap-cakap dia di depan raja itu untuk ya mulahazatu dapat pandangan ba'di gilmanil sebagian anak-anak muda ya ini maksudnya pelayan ya pelayan yang masih muda ya gilman diartikan bisa budak ya bisa ini pelayan yang masih muda ya pelayan pelayan masih muda raja wajwari dan ya perempuan-perempuannya juga yang yang melayani raja yang masih muda Ya kan cakap-cakap tuh, ya kayak kita sama guru gitu ya, ya muridnya cakap-cakap gitu ya, ada yang laki, ada yang perempuan, supaya dikata bagus, bercakap-cakap. Ini orang yang begini ada aja, ini orang-orang munafik yang kayak begini, nah kita jangan sampai seperti ini. Ya bersikap apa adanya, mencari muka ini yang enggak bagus, enggak. jelek. Allah benci kita benci kita, kita, kita ketika kita digituin Allah apalagi itu. Dan akan ketahuan nanti orang yang cari muka tuh akan ketahuan. Ada kejanggalan. Fama ajadah rohu bil makti wal okubati alangkah pantasnya itu dia dengan dibenci dan di hukum. Wa ma ahsana ma qila fi hadzal makna, jadi orang itu pantas untuk dibenci dan dihukum. Wa ma ahsana alanka indahnya ma qila apa yang dikatakan fi hadzal makna pada mana ini ta'lam mastata ta nikasdi wajhi fa innal ilma min sufunin najati Belajar olehmu apa yang kamu mampu. Belajarin yang kita mampu. Ya. Yeah. ini kita mampu oh, gratis bukan mampu lagi emang ada ada yang malas ada yang kagak malas gitu ya bukan ini mau mampu kadang malas kadang iya apa gitu ya macam macem dah yang gak mampu mana tuh bayarannya mahal ya jangan jangan masuk ke situ kenapa kita gak mampu di situ ada orang menggratiskan tuh masya Allah luar biasa itu. Iya luar biasa. Orang-orang cari duit, dia enggak cari duit. <tunean> tak alam belajar olehmu, ngaji olehmu. Mas tak tak apa yang kamu mampu. Likos di wajhi, karena maksud wajahku, keridoanku. Fa'inal ilma, karena sesungguhnya ilmu min, suputina, min supunin najati ya itu karena sesungguhnya ilmu karena sesungguhnya ilmu itu keberhasilan ilmu maksudnya itu daripada kapal-kapal keselamatan jadi sesungguhnya ilmu itu diantara kapal-kapal keselamatan artinya apa orang kalau ke laut pakai kapal selamat nggak selamat Orang kalau punya ilmu hidup di dunia, insyaallah selamat. Jadi, kalau orang hidup di dunia tanpa ilmu, itu ibaratnya dia di laut, kagak pakai kapal. Sehebat apapun mengarungi lautan, ya sehebat apapun, ya apa namanya, sejuara dunia manapun juara dunia renang, ya. Mengarungi laut kagak, ya dia berenang doang tanpa ke kapal, mati. <tuh> mati. Ilmu, pakai ilmu. Jadi ilmu selamat, selamat, selamat. Ilmu, ilmu, ilmu agama. Tapi yang mana? Li diwajihi karena maksud wajahku. Ini itu wajib maksud wajahku ah, karena Allah Taala nggak ada karena yang lain Allah aja, Allah aja. Kalau Kalo kita punya guru ikutin guru, jangan suuzon. ini banyak orang suuzon sama gurunya, makanya banyak yang mental, banyak yang kandas, banyak yang hancur. Ada orang dia benci sama gurunya cerita kepada saya, saya nggak ladenin. Padahal gurunya kiai. Kalau saya cerita tahu siapa orangnya. Gurunya kiai. Saya enggak ladenin. Kenapa? Saya benci sama orang yang benci sama gurunya. Siapapun dia. Karena saya tahu nih gurunya Masya Allah. Kiai. Walaupun bagaimana, enggak boleh kita benci sama guru. Makanya ada orang ada dia berdoa supaya enggak kelihatan aib guru. Kalau saya enggak setuju dengan itu, itu di antara kita enggak percaya dengan guru. Boleh jadi, ente yang punya aib. Begitu saya meletakkan guru, tuh begitu. Jadi, bukan begitu. Doanya bukan begitu. Ente berdoa supaya jangan buruk sangka sama guru gitu. Bukan jangan sampai ngelihat keaiban guru. Ya walaupun memang guru itu manusia, tapi niat ente udah jelek. Niat ente udah jelek. Kalau begitu tuh kata setan, alhamdulillah gue udah menang satu. <laughs> kata setan, alhamdulillah gue udah menang satu. Dikit lagi tumbang tuh orang, <laughs> begitu. Itu ada orang kayak begitu. Nah kita jangan sampai. Ya, ketika saya nggak tanggapin itu, ya dia, ya jadi ama saya kurang, kurang senang ya, karena saya nggak tanggapin. Ya. Kenapa nggak tanggapin? Karena mencela ulama. Saya paling nggak senang namanya mencela ulama. Apalagi saya tahu beliau adalah kiai besar, orang mulia. Tapi kok dibenci? Padahal dia muridnya. Ya. Padahal muridnya dia. Kok sampai seperti itu? Ya, nah, kita jangan sampai seperti itu. Nauzubillah sumana, uzubillah minzari sampai di rumahnya nggak ada foto-foto gurunya nggak ada ya semuanya fotonya ya foto ya <guluh> <tik> inna illah wa inna astagfirullahalazim ya Allah dilupain gurunya ya, padahal belajar di tempat gurunya itu di pesantrennya sampai 6 tahun padahal lama banget lama nanti ya termasuk lama lah ya itu ada orang kayak begitu. Saya nggak senang yang kayak begitu. Saya saya benci sama orang yang benci sama guru. Saya benci dengan orang yang benci sama guru. Kenapa begitu? Ya. Karena kalau kita senang sama orang kayak begitu, kita sama sama dia. Sama kita sama dia. Dan nanti kita bakalan kayak dia yang hebat adalah walaupun itu orang disakitin dia apain dia sabar dia itulah murid yang hebat disakitin dia sabar dia lihat itu adalah ujian dari Allah bahkan dia perbuat baik samanya eh, itu nih orang hebat ini orang hebat padahal disakitin tapi di balas dengan perbuatan baik ini orang hebat itu ada orang kayak begitu Padahal disakitin, diomongin, di depan orang banyak dijelek-jelekin, tapi dia sabar, enggak pernah membalas. Langsung ditebarin, dijelek-jelekin, tapi dia sabar, enggak berbuat jahat, bahkan dibagi duit, dibagi duit 10 juta. Masya Allah bahkan dibagi duit 10 juta oh, ya coba coba kita buru-buru ya <gih> Di kata sedikit aja udah ngambeknya bukan main ya buru-buru <gih> mau bagi duit ada orang kayak gitu tuh Masya Allah padahal dia lekin padahal dihina, dijelaki-lekin Masya Allah, tapi dibalas dengan kemuliaan kenapa begitu? karena yang dilihat Allah, jadi orang itu ngelihatnya Allah, bukan manusia jadi dia ngelihatnya Allah. Itu adalah yang perbuat Allah. Dia lagi diuji. Itu orang macam-macam kisahnya itu, ya. Makanya pantas dia menjadi ya orang. Nah, kita kalau pengen jadi orang kayak begitu ngelihat Allah. Ngelihat Allah, ngelihat Allah yang dilihat Allah orang puji, orang hina, orang celak yang kita lihat Allah enggak ada yang maha berbuat kecuali Allah. Khalid bin Walid pernah dengar Khalid bin Walid seorang panglima besar. Dia menjadi pemimpin besar. Ya, dia menjadi pemimpin besar sedang hebat-hebatnya diberhentiin oleh Umar bin Khattab. Padahal lagi di puncak-puncaknya lagi dipuja-puji sama orang banyaknya. Masya Allah. Dan setiap pertempuran enggak pernah ada yang kalah oleh Khalid bin Walid. Semua menang. Rata-rata menang. Lalu diberhentiin oleh Sayyidina Umar. Kalau kita marah apakah enggak? Wow, kayak gangsing muter ya. Ngambek, bisa bikin apa? Bikin grup lagi ya. Tapi Khalid bin Walid Gak marah, secuil pun gak marah. Diberhentiin padahal jadi ketua. Hebat, enggak pernah kalah, enggak pernah enggak mengecewakan Sayyidina Umar enggak. Selalu hebat. Bagaimana kalau mengecewakan mulu? Berbuat maksiat mulu bagaimana kalau diperintahin modelnya kayak begitu? Malu kita masih jadi pemimpin juga, makan enggak tahu malu kalau kita masih jadi pemimpin juga. Ya. Merasa dirinya pantas. Ini Om Khalid bin Walid enggak. Cuma yang beliau pengen tanya kenapa paling itu doang. Jawabnya singkat. Kata Syirina Umar, saya takut kamu akan sombong. kamu itu, ya, saya takut kamu akan sombong. Dipuja-puji sama orang. Saya tahu kamu menang, mul. Saya tahu kamu hebat, tapi saya takut kamu sombong. Kamu orang lemah. Jangankan sama Allah, sama saya aja kamu nggak bisa buat apa-apa. Katanya berhenti kamu. Oh iya iya, iya udah. udah begitu aja nerima akhirnya apa beliau udah ikut sama-sama perang enggak ngambek enggak enggak bikin front baru enggak ikut lagi perang coba kalau kita ngambek ini enggak kenapa bisa begitu karena yang dilihat adalah Allah yang dilihat Allah tapi nama beliau sekarang tetap berkibar enggak tetap berkibar Khalid bin Walid, siapa yang enggak kenal dengan Khalid bin Walid? Subhanallah. Ditulis dalam tinta emas dalam sejarah. Ditulis dengan tinta emas dalam sejarah itu Khalid bin Walid. Masuk dalam daftar panglima besar. Tetap ditulis, kenapa? Lillahi taala, karena Allah taala. Karena Allah Ta'ala Bukan karena yang lain Karena Allah Ta'ala Orang yang karena karena Allah Ta'ala Insya Allah Dia sukses Kalau bukan karena Allah Ta'ala Itu udah marah itu ya. Udah marah Seuzan sama Sayyidina Umar bin Khattab Ketika itu, ketika itu memang banyak yang seuzon dengan Sayyidina Umar bin Khattab, tapi Khalid bin Walid, beliau tidak seuzon, ya. karena beliau adalah seorang panglima besar. Karena Allah Ta'ala, jadi dilindungi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Apalagi kalau kita punya salah, ya. Ya, jadi orang yang karena Allah itu pasti dicatat. Uh, Malik, ya, Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau, ya kita sudah tahu itu semuanya karena Allah. Beliau pernah ditanya 40 pertanyaan yang bisa dijawab cuma beberapa aja empat pertanyaan itu kurang kurang lebih segitu. Sisanya beliau enggak jawab sisanya enggak jawab coba orang sekarang <laughs> kenapa begitu karena Allah beliau enggak malu itu bilang la adri beliau jawab la adri la adri la adri tapi tetap sampai sekarang namanya tetap berkibar Imam Malik orang kagak ninggalin itu Imam Malik bermazhabkan kepadanya enggak tinggalin orang masih percaya kenapa begitu Berkahnya pegang Allah. Berkahnya ngeliat Allah. Orang yang ngeliat Allah begitu. Orang yang karena Allah begitu. Yang belain Allah. Walaupun orang yang sudah meninggal, diikutin. Orang tahu. Allah yang kasih tahu. Orang ngerti, Allah yang kasih ngerti. Iya. Yeah. Ini jadi pelajaran berharga buat kita. Allah, Allah, Allah. Kita ngaji Allah bukan karena yang lain. Allah. Nah, kita punya guru, ikutin pembimbing kita, guru kita, ikutin. Walaisal ilmu fid dunya bi tidaklah ilmu di dunia ini ya menjadi kebanggaan. dengan bangga-bangga menjadi kebanggaan iza ma tuqati apabila ya maknya zaidah kalau habis mak itu habis iza itu zaidah apabila terbuka ilmu pada bukan takwa jadi kalau kita punya ilmu cari ilmu nyebarin ilmu bukan karena Allah bukan karena ketakwaan tidak bisa buat bangga-bangga enggak -bangga. bisa dibuat kebanggaan Enggak bisa buat kehebatan, nggak bisa buat dibanggakan. Paham tuh ya? Kalau kita cari ilmu ini bukan karena Allah mau kebanggaan. Enggak bisa dibuat kebanggaan. Jadi ilmu yang akan bisa dibuat kebanggaan itu adalah bit bituqa dengan ketakwaan, takwa dengan ketakwaan. Itu akan jadi kebanggaan. kehebatan. Wa man talabal uluma li ghairi wajhi siapa saja yang mencari ilmu bagi selain wajahku bukan karena ridha Allah baidun antarahu minal huda maka jauh kau lihat itu dia ya daripada orang yang dapat petunjuk jauh jadi orang yang menuntut ilmu bukan karena ridha Allah susah dapat petunjuk negong mulu dah ya udah lurus ego mending negong doang nabrak ya ada negong nabrak itu ya. <laughs> negong nabrak ngerti udah negong nabrak lagi ini kalau negong, negong doang masih mending dah bisa balik lagi gitu ya <laughs> Negong nabrak ini bahaya. Lurus. kita kayak orang begini. Kamu pergi pergi ngaji, ya. Kemudian pas pulang pergi ngaji ada negongnya. Ya. <laughs> Apain? Umpama main PlayStation <laughs> atau main apa gitu. Lalu terjadi kecelakaan. Itu adalah kamu negong. Enggak lurus. Jadi kecelakaan. Jadi kalau kita disuruh apa, itu udah itu aja, jangan yang lain-lain. Selesai pulang. Kita berangkat kuliah, habis pulang kuliah jangan kemana-mana, pulang udah, jangan mampir-mampir. Ya, yeah. jangan mampir-mampir. Dan pernah mampir udah pulang kita kuliah di UIN itu mah, so, soalnya pulang udah jalanan yang tahu cuma itu doang lurus, nah, lurus. <laughs> masini, udah lurus, ciputat sama sini udah enggak butuh mana-mana, orang begitu doang ya. ngajarnya nggak kemana-mana, apa ah, belajarnya kuliahnya pulang pulang pergi pulang pergi nggak kemana-mana, jalanan cuma tahun itu doang jalan nggak ketahu. Kenapa? Karena ya tujuannya mau ngaji, enggak yang lain-lain. Al-irabu irabnya ada ini ya ada lafaz ada ismu isyaratin mubtadaun. Idza zarafun mujarradun an syartiyati muta'alliqun bi mazufin khabar mubtada'i ai ada ka waqtin qasadal wa akhiratan. Ini keadaan waktu yang dia maksudkan akan Tuhan dan akhirat. wa qasada fi'lun madhin wa fa'iluhu ya'udhu ala talibil ilmi wal jumlatu mahaluha jarun bil idafati wal ilaha maf'uluhu wa akhirahu ma'tubun gitu asalnya bitai dengan ta uqif ale akhirah ale bita bila hais, dengan ha yang mati kama huwa qaidatul waqfi sebagaimana itu kaidah waqaf mil ilmi mutalikun bi qasada e, illa tu illa in syartiyatun jadi in gitu in la bukan illa kecuali bukan jadi ada in la gitu in syartiyatun mudghamatun sin syartiyan di idghamkan fi la padalah an nafiyati wa uzifa fi lu syarti wal aslu wa in lam yaqsid zalika fal halaku al fawaqiatun fi jawab syarti al alaku mubtadaun wa jumlatu tahassala khabarul mubtadai wa muta'aliquhu mahdhufun aita له، وجملة المبتدئ والخبري في معني جسم جواب الشرط والله أعلم بسهولة